Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh kasih karunia, pada pasal ini sungguh unik karena dilekatkan di tengah-tengah pasal ini, dan tiga pasal terakhir itu berbicara tentang the suffering of Jesus Christ, tentang penderitaan, tentang penyalipan, penangkapan Yesus di Taman Getsemani, kemudian lain-lain sebagainya sampai disalibkan dan kemudian amanat agung. Nah, Bapak Ibu, pasal ini, pengharapan eskatologi ini yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, khususnya pada pasal yang ke-25 ini, ada beberapa berkat di dalam pelajaran ini yang kita akan peroleh. Tetapi yang ingin saya sampaikan, ini berbeda dengan yang disampaikan. Pengajaran eskatologi itu seringkali menakutkan orang, atau pengajaran akhir zaman, tentang zaman akhir yang akan dialami oleh setiap orang Kristen itu menakutkan banyak orang. Nantilah dan segala macam tanda 66 dan segala macam penyiksaan dan segala macam. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pengharapan di sini yang diumpamakan oleh Tuhan Yesus itu sungguh luar biasa. Pada pengharapan eskatologi kita pada zaman yang nanti kita hadapi, itu situasi yang difficult season, masa dan musim yang sangat sulit. Tapi perhatikan di sini, Tuhan Yesus mengumpamakan kepada kita bahwa sebenarnya pengharapan eskatologi itu sebenarnya adalah our party. Itu pesta kita, katakan amin. Pesta maksudnya apa, Pak Pendeta? Pesta maksudnya pengharapan eskatologi kita itu adalah sebuah puncak dari kehidupan Kristen. Bahwa kita akan pergi kepada Yesus, Bapak Ibu. Nah, perhatikan di sini, kita lihat secara kronik atau urutan kejadian dan peristiwa, susunannya secara singkat. Yang pertama, there is a party, ada pesta, Bapak Ibu. Nah, di tengah-tengah situasi-situasi yang sulit tentang pengharapan eskatologi, pengajaran Yesus itu tidak menakutkan orang. Apa adanya dia sampaikan, apa adanya, bahwa memang benar ada zaman yang susah. Bahwa memang benar ketika nanti dia terangkat ke surga, ketika dia tidak sedang bersama-sama dengan murid-murid, ada penganiaya. Bapak Ibu, tetapi Alkitab berkata jangan takut. Pada Pentakosta yang terjadi di upper room lantai 2, Roh Kudus mengurapi murid-murid. Even Yesus tidak bersama-sama dengan mereka, sekalipun Yesus tidak bersama-sama dengan mereka, tapi Roh Penolong itu, Roh Kudus itu bersama-sama dengan mereka. Jadi pengharapan eskatologi kita hari ini tuh, kita jauh sekali hidup dari zaman Tuhan Yesus. Kita tidak pernah mengalami fisik, kontak fisik dengan Tuhan Yesus, apalagi para murid, apalagi Bapak Gereja. Tapi ada satu hal di sini, ada jaminan firman Bapak Ibu, bahwa pengharapan eskatologi kita itu bukan pengharapan yang menakutkan. There's a party, katakan amin. Itu adalah pesta, itu adalah puncak dari penantian kita kepada iman kita, Bapak Ibu. Itu puncak. Jadi kalau seseorang nanti berpulang ke rumah Bapak, itu pesta. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis, saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan dan anak Allah yang ditinggikan, pertemuan di udara. Jadi itu pesta, Bapak Ibu.